jadi kan sudah sering saya jelaskan terkait Citayam Fashion Week. Itu kan perlu waktu, ya tidak bisa serta-merta kemudian kita menggusur, ya kan? Gitu. Kemudian kalau mau direlokasi juga harus disiapkan tempatnya, ya, yang baik, ya. Yang penting sekarang anak-anak yang pertama kita minta jangan pulang malam, apalagi nanti ketinggalan kereta, tertidur di jalan, jangan lagi, ya. Itu yang paling utama. Sekarang lagi waktunya belajar, gitu, bukan libur lagi. Itu yang paling utama anak-anak, ya. Kedua juga yang sudah menjadi perhatian juga dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga, bahkan dari MUI sudah menyampaikan ada kecenderungan LGBT juga harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita nanti terpapar lah, kira-kira begitu, ya. Ya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemprov, oleh Kementerian, ya. Semua itu tugas kita bersama, ya. Tapi kan bukan seperti kita, apa namanya, ya, bukan seperti kita memindahkan atau menggusur orang yang melanggar di pinggir jalan begitu. Itu kan anak-anak kita. Mereka kan apapun mereka tetap anak-anak kita, harus kita bimbing. Tugas kita para orang tua bimbing. Orang tua terutama yang di rumah yang tahu anaknya punya kecenderungan-kecenderungan seperti apa harus dipahami, dimengerti, diketahui, dijaga, dibimbing. Ya. Ini artinya himbauan ya, Pak, belum tidak ada penutupan juga belum ada ya, Pak, ya? Iya, belum ada penutupan di situ. Kita baru minta, tadi saya bilang tolong dijaga ketertibannya. Jangan parkir sembarangan di situ, apalagi menggunakan bahu jalan, jalur sepeda, kemudian trotoar, jangan sampai malam, jangan sampai nanti jadi tempat LGBT, kemudian juga dibatasi, jangan sampai semua membludak di situ, sehingga dapat menimbulkan kerumunan, nanti penularan COVID, jangan sampai nanti di situ juga menutup jalan, ya hal seperti itulah kami minta, ya, secara persuasif, secara bertahap kita himbau anak-anak kita juga semua di situ, mari kita jaga, ya.